Usai mengikuti serangkaian acara seremonial, selanjutnya tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota diarak berkeliling kota Kediri. Seluruh peserta arak-arakan ini diberangkatkan oleh Ketua KPU Kota Kediri. Bahan persiapan semuanya, keberangkatan tawe ta'aruf pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kediri dalam pemilihan tahun 2018 akan diberangkatkan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam hitungan 3, 2, 1. Barisan awal pada arak-arakan yaitu anggota KPU Kota Kediri. Kemudian disusul ketiga paslon dimulai dari pasangan urut nomor 1 Aizuddin dan Sujono Teguh Wijaya. Kemudian pasangan urut nomor 2 Abdullah Abu Bakar Lili Muhibah. Dan pasangan urut nomor 3 Samsul Ashar dan Teguh Juniadi. Pada arak-arakan deklarasi kampanye damai ini, pasangan calon mengendarai mobil masing-masing dan dihiasi stiker masing-masing calon.
menabrak jiwa, nafasku satu, pantang mundur dan ragu-ragu. Arak-arakan pada kegiatan deklarasi kampanye damai yang digelar KPU Kota Kediri ini tak lain bertujuan untuk memperkenalkan bahwa ketiga calon tersebutlah yang nantinya harus dipilih oleh masyarakat Kota Kediri. Indonesia terus berkarya, jadikan satu bukti nyata, tekad terpaku, menancap di dinding batu, di kancah dunia, jadikan Indonesia satu. Adapun rute yang dilalui arak-arakan deklarasi kampanye damai ini antara lain Jalan Legend Suprapto, Jalan Legend Sutoyo, Rumah Sakit Baptis, PG Pesantren, Taman Tempurejo, Kelurahan Bawang, Kelurahan Betet, Kelurahan Bence, Jalan Super Semar, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Agus Salim, Jalan Dr. Saharjo, Sukorame, UNP, Jembatan Semampir, Kantor DPRD, Kantor Pos, Kodim, dengan start dan finish Hutan Joyoboyo. Meski cuaca saat itu cukup terik, namun nampaknya sama sekali tak mengurangi semangat dan antusias tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kediri, serta para pendukungnya. Masih diiringi pengawalan ketat dari pihak kepolisian, arak-arakan deklarasi kampanye damai mampu berjalan dengan lancar dan kondusif. Terlebih, deklarasi kampanye damai ini menyedot antusiasme para simpatisan dan penggembira pasangan calon.